Di raut wajahmu tersirat sejuta pengalaman hidup. Kerut-kerut di wajahmu menggambarkan sejarah perjuangan. Punggungmu lebam terbakar sinar matahari. Telapak tanganmu terasa kasar dan telapak kakimu mengepal tebal. Kau selalu pergi pagi, seusai ayam jantan memekikkan suara nyaringnya, seusai kening-kening jiwa yang takut pada Tuhannya, merendahkan kepala mereka di atas sajadah, di bilik-bilik musola. Sepagi buta itukah kau berangkat? Ayah, tak sedikit pun keluhmu kudengar dari bibirmu. Tak sedikit pun rintihan keluar dari lisanmu. Tak sedikit pun kau mengerang atas sakitmu. Setiap senja tiba, kau pulang dengan bahasa tubuh yang teramat letih, serta perutmu yang terlalu riuh, pertanda tak ada sesuatu apapun yang kau makan sejak pagi. Ayah, dikala lelah dan letih, kau masih bersabar dengan kami yang tak mau tahu, dengan egois kami menuntut banyak hal padamu. Namun dengan senyuman kau sanggupi permintaan anak-anakmu. Meski kau tahu semua itu di luar batas kemampuanmu. Kini ku telah beranjak dewasa dan telah ku pahami semuanya tentang kau dan kehidupanmu, tentang perjuanganmu, tentang peluhmu. Semua yang kau berikan dari hasil yang kau kerjakan demi kami, anak-anakmu, dan juga keluargamu. Kini akan kuceritakan keluh kesahmu melalui sebuah doa pada Sang Maha Kuasa. Semoga kau tenang di sana. Thanks for watching.